yang dibeli gitu. Nah, jadi sebenarnya ini tuh aku nggak pernah ya nge-share link kacamata yang gini-gini. Ternyata jadi tuh kalau misalkan kita oke, teman-teman, aku bakalan kasih tahu penghasilan Shopee Affiliate Program selama aku bergabung atau selama aku apa ya, kayak semacam udah daftar Shopee Affiliate gitu. Tapi sebelum itu aku bakalan ngejelasin dulu mengenai Shopee Affiliate itu apa sih. Jadi Shopee Affiliate ini adalah salah satu program yang diberikan oleh Shopee untuk bisa bekerja sama dengan pelanggan yang ingin mendapatkan keuntungan dan penghasilan tambahan dari Shopee. Jadi ini tuh cocok banget buat teman-teman yang lagi nyari sampingan. Karena kalau misalkan nih kita bener-bener ngelakuin kayak share linknya rajin di sosial media kita, kalau misalkan banyak yang beli dari hasil share link yang kita share, itu pasti penghasilannya lumayan banget, teman-teman. Jadi kalian bisa bergabung dengan Shopee Affiliate untuk tambahan uang belanja atau tambahan uang saku kita. Dan kemudian aku bakalan ngejelasin dulu nih berapa penghasilan atau komisi yang akan kita dapat. Jadi berapa persentasenya ya, teman-teman. Nah, di sini aku bakalan ngejelasin dulu nih. Jadi Shopee Affiliate ini ada pengguna baru dan pengguna lama. Jadi penghasilannya itu berbeda ya, teman-teman, antara pengguna baru dengan pengguna lama. Untuk pengguna baru itu bisa dapat 10%. Jadi Shopee Affiliate ini akan mendapatkan akan mendapatkan komisi penjualan sebesar 10% dari setiap user yang pertama kali berbelanja di Shopee menggunakan link. Oke, teman-teman, sebelumnya aku juga bakalan ngejelasin dulu berapa komisi yang didapatkan oleh teman-teman yang gabung di Shopee Affiliate. Jadi ada pengguna baru dan ada pengguna lama ya, teman-teman. Untuk pengguna baru itu kalian dapat 10% tiap pertama kali ada orang yang berbelanja di Shopee dengan menggunakan link affiliate yang kalian sebarkan. Nah, kemudian selanjutnya kalau misalkan untuk pengguna lama nih, jadi orang tersebut udah bergabung di Shopee Affiliate udah lumayan lama, itu kalian dapat 3%. Jadi setiap link yang kalian share kemudian ada yang berbelanja di link affiliate yang kalian sebar, itu kalian dapat komisinya 3%, teman-teman. Jadi intinya untuk pengguna baru itu 10% pertama kali transaksi ya, itu 10%, dan untuk pengguna lama itu 3%. Terus nih, misalkan contoh perhitungan komisinya. Yang pertama nih, untuk pengguna baru kan dapat 10%. Jumlah pembeli misalkan 20 orang. Jadi kalian dapat total komisinya itu sekitar 200 ribu. Nah, kalau misalkan untuk pengguna lama nih, misalkan dapatnya kan 3%. Jadi kalau misalkan ada jumlah pembelinya itu 10 orang dan dapatnya itu cuma 30 ribu. Jadi total komisinya itu akan digabung. Pengguna baru atau misalkan kita baru banget nih gunain Shopee Affiliate, terus kemudian ada pengguna lama nih, kita misalnya udah lama gabung di Shopee Affiliate, itu penghasilannya akan tetap digabung selama kita jadi pengguna baru dan digabungkan dengan komisi yang kita dapat selama kita menjadi pengguna lama gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi ini aku pengen liatin nih Shopee Affiliate itu bener gak sih bisa menghasilkan uang atau bener-bener bisa dapat komisi gitu ya dari Shopee Affiliate. Jadi aku udah pernah daftar Shopee Affiliate, cuman aku jarang share linknya gitu. Dan aku baru-baru ini share link update banget gitu ya lewat YouTube. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, langsung aja cek Shopee Affiliate aku. Dan ini udah ada di menu Shopee ya, teman-teman. Kemudian ke menu saya. Nah, buat teman-teman yang udah daftar Shopee Affiliate Program, di sini pasti bakalan muncul Shopee Affiliate Program. Nah, langsung klik aja. Nah, di sini banyak banget penawaran produk yang di sini tuh banyak banget komisinya juga. Jadi misalnya nih, ini harga kaisogen buah merah itu harganya kan 63.750 nih. Kalau misalkan teman-teman nge-share linknya dan kemudian ada yang beli, itu kalian bisa dapat komisi sekitar 17.200.
Nah, ini juga sama, ini juga nih kolagen dietary. Ini harganya Rp97.500. Kalau misalkan kalian share, ini bisa dapat komisi sekitar Rp26.325. Nah, ini tuh kayak penawaran produk dari Shopee-nya gitu loh, teman-teman. Kalian bisa pilih aja produk apapun yang bisa kalian share dan bisa ada pembeli, itu kalian pasti dapat komisi dari Shopee. Nah, kemudian di sini aku langsung aja klik komisi. Komisinya itu, nah, ini kan 7 hari terakhir ya teman-teman, ini konversinya, terus jumlah pesanannya. Kita akan lihat 30 hari terakhir. Nih, jadi 30 hari terakhir itu link yang aku share itu sekitar 43 orang, kemudian konversinya itu 10, dan jumlah pesanan itu hanya mencapai 574.000. Terus bener gak sih dapat komisinya berapa nih dari orderan jumlah pesanan 574.000? Nah, jadi perkiraan komisinya itu adalah 11.100, teman-teman. Nih, 11.111, pokoknya itu perkiraan komisi dari Shopee yang bakalan kalian dapat. Nah, terus di sini estimasi komisi bulanan nih. Di sini adalah estimasi komisi yang bakalan didapat, yaitu sekitar 9.814. Coba kita akan lihat laporan konversinya ya, supaya lebih datanya supaya lebih detail ya. Atau supaya kita tuh tahu apa aja sih yang dibeli gitu. Nah, jadi sebenarnya ini tuh aku nggak pernah ya nge-share link kacamata yang gini-gini. Ternyata jadi tuh kalau misalkan kita share link misalnya toko A, nah tapi pembeli itu nggak beli produk yang kita share linknya, tapi mereka misalkan beli produk yang lain, tetapi linknya dari link yang kita share itu, kalian dapat komisi juga, teman-teman. Ini contohnya nih, aku nggak pernah nge-share kayak kotak kosmetik, kemudian kacamata ini aku nggak pernah, botol minum juga aku nggak pernah. Jadi memang dari link itu kalau misalkan ada yang order itu kita tetap dapat komisi. Nah, ini adalah beberapa contoh ya yang dapat komisi. Ini aku dapat komisi dari ini, dan aku juga nggak tahu yang order itu siapa dan pokoknya tuh mereka boleh order apapun gitu, asal dari link yang kita share itu kita dapat komisi, teman-teman. Nah, ini yang untuk diselesaikan, kemudian yang udah selesai. Nah, ini adalah beberapa orderan gitu ya yang menghasilkan komisinya gitu. Nah, di sini juga nih ada kayak keterangan ya, kalau laporannya itu akan diperbaharui setiap hari untuk data hari sebelumnya pada pukul 9 sampai 12. Atau misalkan nih kita misalnya mau lihat beberapa update untuk orderan, atau misalkan kita mau lihat update komisi-komisi, ini jadwalnya teman-teman ya. Jadi si Shopee itu bakalan update sekitar pukul segini gitu. Nanti keesokan harinya kalian baru bisa dilihat. Kayak gitu. Dan memang bener ya teman-teman, ini aku dapat komisi dari Shopee segini. Dan kalau misalkan kalian rajin banget nih kayak spill produk di racun Shopee, atau misalkan di Facebook, di Instagram dan lain-lain, itu banyak banget yang dapat ratusan ribu, bahkan puluhan juta. Aku lihat juga ya di YouTube beberapa kayak dia kasih share info-info itu, mereka dapat 40 juta, dapat 20 juta. Jadi yang penting kita harus rajin nge-share link, kayak gitu teman-teman. Itu dia video dari aku untuk Shopee Affiliate.